Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari CV Trijaya Teknik, akan mereview hasil renovasi rumah di kawasan Central Land, tepatnya di klaster Monaco Blok F ya. Rumah yang direnovasi untuk tampak depan penambahan kanopi, rangka besi atap Alderon ya. Lalu untuk karpot tidak di keramik, tetapi kita menggunakan plur. Nah, bawaan developer plur sampai sini, garis ini. Sekarang kita tambahkan floor-nya 2 meter kali 4, disisakan setengah meter untuk taman. Nah, ini sedang proses pemasangan lampu kanopi, lampu teras. Kemudian untuk teras bawaan developer keramik 20 kali 20, kita upgrade ke 50 kali 50 dan disambung ya, sambung bawaan developer cuma semeter kali semeter. Kemudian lari ke bagian dalam. Bagian dalam itu ini untuk area dapur. Area dapur, jadi ruang tamu kita gunakan area tangga. Area tangga untuk ke atas area mezzanine. Jadi di sini ruang tamu langsung ke dapur, dan ini area dapurnya menggunakan cor beton dan kompor tanam serta kitchen sink. Kemudian untuk ke sini area cuci. Nah, area cuci kita ada space 1 meter kali 2,5. Nanti ini space untuk mesin cuci. Dan ke atas pun masih plong untuk view udaranya dari sini. Nah, ini menggunakan penutupnya menggunakan pintu kaca sliding. Ini ya. Kemudian lantai pun kita upgrade dari bawaan developer keramik. Kita upgrade semua ruangan lantai menggunakan granit 60 kali 60. Termasuk kamar depan juga upgrade-nya cuma lantai aja. Kamar belakang pun sama. Kamar belakang di upgrade juga lantainya, dan jendela dirubah posisinya jadi posisi sliding. Posisi sliding bukanya seperti ini. Kemudian untuk kamar mandi kita rubah atau kita upgrade lantai, kita upgrade menggunakan 40 kali 40, dan dinding shower serta instalasi water heater sudah kita siapkan. Lalu ini yang motif bevel. Motif bevel sekeliling kita menggunakan motif bevel full plafon ya, untuk kamar mandi keramiknya. Lanjut ke area atas, area mezzanine. Area mezzanine kita menggunakan tangga besi kombinasi kayu seperti ini. Jadi bawaan developer si plafon itu adanya di sekitar sini ya. Kemudian kita upgrade naikin ke atas serta tambahan titik-titik lampu dan lampu gantung, lampu hias. Dan ini balkon mezzanine, maksud saya bukan balkon. Nah, di sini ada lumayan ruangan buat area
santai di atas ngejalanin, bisa naruh TV di sini, dan di sini pun tidak lupa kita pakai pintu sliding juga. Pintu sliding, lalu keluar langsung ke rumah tetangga, di genteng tetangga pemandangannya ya. Dan ini kita pakai plafon dan kanopi supaya tidak tampias ke dalam, dan dipakai pakaiin apa namanya ini pela apa talang air PVC. Demikian hasil renovasi rumah tipe 2760 di kawasan Sentral ini. Untuk selebihnya, bagi yang berminat renovasi silahkan komen and subscribe di YouTube channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.